Ninjak mangsa adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu new normal di sawatara kabupaten Turkota di Jawa Barat. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Telaken berudah dia lajar Alajardai di Sakolana Sewang-Sewangan di bulan Januari 2020 hiji. Pernah itu di Rinangerong berudah kawilang rawan ketepaan virus COVID-19. Bisa saprak mahabuna corona atau COVID-19 di Indonesia baru dah kepaksa dialajar di imahna sewang-sewangan secara online. Nincak mangsa adaptasi kebiasaan baru atau AKB anu katelah new normal di Sawatara Kabupaten Jengkota di Sakulia Jawa Barat, tapi kakiwari baru dah bisa dialajar dei di sekolah anak-anak sewang-sewangan. Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil Ngerong barudak kakara bisa dialajar dei di sekolahan dina bulan Januari 2020 hiji. Sana jangkitu dirina nandesken upama ayah situasi anu ngabalukarken barudak bisa kasara kolak dei samemeh bulan Januari 2020 hiji bakal diembarken sa gancangna. Hari kerjeng pasan tren mah bakal dilarapkan aturan anu beda. Pernyataan pendidikan masih bahas wacana yang membuka sementara nanti Januari eh, itu yang paling bisa kita perhitungkan. Tapi kalau ada keputusan tidak di Januari nanti kita sampaikan secara khusus ya. e, karena kita butuh waktu kita tidak boleh mengorbankan anak-anak yang di Jawa Barat hampir nol anak sekolah. Tepi ke Barudak masih nuluikan sekolah di imahna sewang-sewangan secara online. Pangna itu, Barudak kawilang rawan ke antrepan virus COVID-19. Mangpirang skenario disayagakan ku Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Tapi, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan OG Pak pamerdi butuh metode diajar anuluyu karena keayaan serta status kesehatan masyarakat di Saban Lelewak. Kukituna, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan masrahkan etap putusan kagugus tugas percepatan penanganan COVID-19 di Saban Lelawak. Budi Hartati, Bandung TV.